Subhanallah. Balik nanti hari raya, anak-anak pula balik kan. Ada anak tu yang rajin. Dialah yang masak, dialah yang ngemas. Kita pun panggil Mei sini jap ha. Mak nak urut sikit. Ya Allah, boleh mengalir air mata anak tu. Betul kan? Eh tak apalah mak, kita yang patut rumah. Kamu pun penat. Mak nampak kamu tak bertihan. Ha, tapi takkan sebut yang ada adik yang malas tu jangan sebut. Kau bukan macam adik kau tu ha. Ha, dah ditambah-tambah jadi macam tu pula kan. Ha, subhanallah. Masa tu akan diuji. Nak sebut tak aib? Memang aib anak kita tu. Aib anak pun sama-sama adik-beradik ni pun kita tak nak ada rasa macam mak lebih sayang dia. Mak kutuk adik. Eh, tahu tak? Mak kutuk kau tadi. Kadang adik-beradik kan macam tu. Mak luar perasaan tadi pada ni. Mak kata ni ni ni. Walaupun elok macam mana pun, adik tu akan rasa lain. Betul kan? Subhanallah, memang susah nak jaga hubungan silaturahim. Masya Allah. Okey, baiklah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak penghayatan Aidilfitri. Ada orang kata ustazah baru 23 Ramadan. Betul tak 23 Ramadan ni? Malam tadi malam ke-23. Malam tadi malam ganjil. Malam tadi Lailatul Qadar ke? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita ni biasa je. Kita ni bukannya wali Allah ke orang soleh ke orang alim ke yang nampak Lailatul Qadar pada zahir. Setengah orang tu setiap malam Lailatul Qadar. Asal dia bangun dia Lailatul Qadar. Kan rasa malam tadi lah Lailatul Qadar. Kenapa ajar? Malam tadi bila tengok langit terang. Lepas tu pokok tu kan macam sujud lah cik rasa. Binatang pun macam senyap je. Oh, macam tu kan. Dan memang pun terang langit tu. Dia tak biasa tengok jenguk langit. Dan memang pokok tu dah nak tumbang pun. Binatang memang tidur pun. Subhanallah. Sebab itu dalam bab cari Lailatul Qadar ni kan, kita janganlah duk sibuk cari pada fizikal kan? Duk cari tanda-tanda, ciri-ciri. Pada ulama' terdahulu dihidupkan Ramadan sama saja sampai habis. Tapi memang kita boleh rujuk jadikan panduan semangat untuk kita beramal pada malam akhir Ramadan sebab Nabi sebut. Antaranya hadis yang panjang dalam kitab ni ada sebutkan, aku mencari Lailatul Qadar pada 10 hari yang awal. Maksud Nabi itikaf, cuba cari. Kemudian 10 pertengahan, kemudian 10 akhir. Dan Nabi kata aku dapati Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Lepas tu hadis yang lain Nabi sebut, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil. Jadi ada 5 malam ganjil. 21, 23 dan 2 malam dah lepas. 25, 27 dan 29. Subhanallah. Jadi ada setengah orang ustazah boleh ke kalau 5 malam ni je saya pulun lebih sikit bangun awal. Tak apa, itu bukan jadi larangan. Tapi sebaiknya 10 malam ini konsisten sama. Tapi kadang susah bagi kita. Jadi kita ada orang pilih 5 malam ni untuk itikaf dan sebagainya. Subhanallah. Jadi bila sebut Aidilfitri, para ibu, para wanita sekalian, orang paling sibuk di bulan Ramadan perempuan ke orang lelaki? Perempuan. Bila nak raya siapa paling sibuk? Perempuan juga. Maksudnya perempuan ni memang makhluk Allah yang paling sibuk sepanjang masa. Betul tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita, bukan kita yang fikir pasal biskut raya, siapa nak fikir? Suami nak fikir? Ada tak orang lelaki yang tempah biskut raya? Oh, memang pelik lah. Betul kan? Masya Allah, subhanallah. Bila sebut pasal Aidilfitri, apa maksud Aidilfitri? Aid, Aid ya dah membawa maksud kembali. InsyaAllah setengah jam yang ada ni, lebih kurang 25 minit ni, kita nak bagi kefahaman yang betul tentang Aidilfitri. Boleh ya? InsyaAllah. Maksud Aidilfitri, Aid kembali. Fitri, fitrah. Sebahagian besar ulama kata ada dua maksud kembali kepada fitrah. Pada satu Syawal kita kembali kepada fitrah yang sebelum ni. Fitrah kita kan boleh makan, tapi sebulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima. Kita kembali kepada fitrah yang Allah buatkan kita, iaitu kita boleh kembali makan, minum dan jima pada siang hari.
Itu dari sudut zahir ini. Tapi dari sudut batinnya, Aidilfitri membawa maksud kita kembali kepada fitrah, suci dan bersih daripada dosa, ibarat bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi antara ucapan yang masyhur sekali, bukan Nabi yang ucap tetapi para sahabat yang ucap. Pagi raya ataupun malam raya jumpa kawan-kawan, apa dia kalimah yang jadi sunnah para sahabat? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada orang tambah taqabbal ya karim. Kita sebut sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tak tambah taqabbal ya karim pun tak apa. Yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh para sahabat, para sahabat bila jumpa saja, bila hari raya, ucapan yang paling masyhur ialah, ulang lagi sekali sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya ialah semoga Allah menerima segala amal kita, amal kami dan amal kamu. Maksud amal mana ni? Sepanjang bulan Ramadan. Ia adalah satu doa. Semoga Allah terima amalku dan amal kamu. Semoga Allah terima amal kami dan amal kamu. Sebab itu para sahabat start daripada satu Syawal duduk ulang-ulang doa ni. Sebab apa? Ada rasa bimbang Allah tak terima puasa. Bimbang, risau Allah tak terima solat. Risau Allah tak terima tarawih. Risau Allah tak terima sedekah bulan Ramadan. Kita kan senyuman ni satu Syawal, alhamdulillah berjaya. Adakah kita benar-benar mendapat kejayaan, rahmat Allah, dapat syurga Allah, dapat pengampunan Allah, dapat itu minannah. Sebab itu orang yang layak menyambut Aidilfitri, orang yang benar-benar menghidupkan Ramadan, itu orang yang paling layak. Orang yang menyambut Aidilfitri hakikatnya dia menyambut hari kemenangannya, menang bebas api neraka, menang dapat syurga, menang dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sebab itu ucapan Aidilfitri bukan ucapan main-main. Selamat hari raya itu bahasa kita. Aidilfitri, selamat menyambut hari kemenangan, kembali kepada fitrah. Kita dalam keadaan suci dan bersih. Umpama bayi baru lahir, tak ada dosa apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia satu hari kemenangan umat Islam yang sangat besar. Masya Allah. Dan Nabi tidak pernah melarang umatnya kita ni untuk bergembira pada hari raya. Nabi tak pernah melarang. Pernah satu ketika ada kanak-kanak perempuan menyanyi-nyanyi di pagi hari raya. Lalu apabila ditanya, masa tu ada Abu Bakar ke Umar, masa soalannya nak semua berhenti bila nampak Rasulullah. Rasul kata biarkan, biarkan. Itu normal, maksudnya tak apa, ia tidak bersalahan. Dalam keadaan menutup aurat, kemudian kanak-kanak pula menyanyi-nyanyi. Maksudnya bergembira di hari raya Aidilfitri bukan bersalahan dengan syariat, tidak. Tetapi ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan di sini. Kesilapan biasa umat Islam di Aidilfitri. InsyaAllah ya, kita buat muhasabah. Okey. Dan insyaAllah selepas ini saya akan pergi USIM sebab kita ada sedikit macam rakaman sikit. Memang khusus untuk Aidilfitri. Kesilapan yang perlu dielakkan dan soal jawab biasa isu yang berbakti dengan Aidilfitri. Kita minta supaya insyaAllah kita buat rujukan, kita buat persiapan betul-betul. Boleh share ramai-ramai supaya kita ubah Aidilfitri kita menjadi satu hari ibadah. Maksudnya kesyukuran kepada Allah. Hari yang mana kita menunjukkan diri kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah, bergembira dengan kurnia yang Allah beri di bulan Ramadan. Subhanallah.